Indra penciuman hilang, cewek ini joget TikTok di tempat pembuangan sampah. Aksi cewek yang berjoget TikTok di tempat pembuangan sampah atau TPA menjadi viral. Pasalnya, ia mengaku kehilangan indra penciumannya. Momen ini dibagikan sang cewek di akun TikTok @sawitri_novela. Hingga berita ini dipublikasikan, video sedikitnya telah disaksikan 1,8 juta kali dan mendapatkan 62 ribu tanda suka. Dalam video, cewek ini tampak membawa sekantong plastik berisi sampah. Ia kemudian berlari sambil meloncat-loncat pergi ke TPA. Cewek ini terlihat bersemangat dan ceria saat sampai di TPA. Ia kemudian mengaku kehilangan indera penciuman di hari ketiga. Tiba-tiba ia naik ke tumpukan sampah di TPA dan mulai berjoget TikTok. Cewek ini menggerak-gerakkan tubuhnya dengan bahagia di tengah bau sampah. Ia beberapa kali menghirup nafas dalam-dalam seolah ingin menghirup bau sampah. Walau begitu, ia mengaku tidak bisa mencium bau sampah sedikit pun. Lebih lanjut, cewek ini mengungkap kemungkinan positif COVID-19. Namun setelah menjalani pemeriksaan, ia ternyata sama sekali tidak terinfeksi virus corona. Cewek ini rupanya tidak bisa mencium aroma sampah karena alasan yang tidak terduga. Ia justru menuliskan kalimat baper mengenai perasaannya. Sontak video cewek itu berjoget TikTok di tempat pembuangan sampah menjadi sorotan. Warganet ramai membanjiri kolom komentar dengan berbagai pendapat. Sebagian besar dari warganet menuliskan pengalaman kehilangan penciuman karena COVID-19, sedangkan yang lainnya mengomentari aksi cewek itu.